Tali-tali. Buang muka saya. Tali-tali. Kami bergerak menuju ke LKP dan pada pukul 12.04 KN SAR Pandu Dewanata berhasil menemukan kapal KM Nurjaya dan langsung merapat ke kapal KM Nurjaya untuk melaksanakan proses evakuasi. Pada saat melaksanakan proses evakuasi, data yang kami dapat, yang kami evakuasi dari kapal KM Nurjaya sebanyak 48 orang, diantaranya 1 orang bayi, 7 orang anak-anak, dan 40 orang dewasa. Kondisi ya, tadi penumpang? Untuk kondisi penumpang dalam keadaan sehat-sehat, dan kami juga bersama dengan dokter dari KKP dan perawat. Setelah melaksanakan proses evakuasi dari kapal KM Nurjaya, dilaksanakan pengecekan kesehatan, baru dievakuasi ke dalam kapal KN SAR Pandu Dewanata. Ya, tadi disempat di pemeriksaan suhu tubuh, Pak? Dilaksanakan pemeriksaan suhu tubuh oleh dokter, dan setelah dinyatakan aman, kita evakuasi ke dalam kapal KN SAR Pandu Dewanata. Kapal yang ditumpangi, Pak, kapal. Nah, maksudnya kapal yang di posisi kapal yang ditumpangi itu di mana sekarang, Pak? Saat ini berada di mana kapal? Kapal KM Nurjaya saat ini dilaksanakan towing oleh kapal KM Padaidi. Dan sementara dalam perjalanan menuju ke Kota Ternate. Pak, kronologis matinya mesin itu kenapa, Pak? Informasi yang kami dapat pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 11.00 melaksanakan pelayaran dari Pelabuhan Saketa menuju ke Ternate, dan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 02.00 waktu Indonesia Timur mengalami mati mesin. Di perairan mana, Pak? Di perairan Kayoa.